jumpa pemirsa Yuji TV. Selamat bertemu dengan saya Setia Wirawan dalam acara literasi tim teaching untuk mata kuliah kecerdasan artifisial dan masyarakat. Pemirsa, kami mengingatkan bahwa acara ini dapat juga diakses pada channel 32 UHF TV Digital dan channel 54 UHF TV analog dan juga dapat diakses di www.tv.gunadarma.ac.id dan www.ugtv.co.id. Atau pemirsa juga dapat mengakses dengan perangkat mobile melalui aplikasi yang dapat di-download pada App Store atau uh, Play Store. Dan pemirsa juga dapat mengakses kembali. Apabila ingin mengakses, dapat diakses melalui channel YouTube UGTV Official. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, okay, pemirsa, untuk pertemuan pada hari ini, kita akan mendiskusikan tentang artificial intelligence atau kecerdasan artificial yang berdampak besar untuk masyarakat. Tetapi sebelumnya kita membahas lebih jauh. Hari ini saya ditemani oleh seorang pakar ya, dosen Gunadarma yang saat ini menekuni di bidang security kemudian di bidang cyber. Saya perkenalkan langsung, ini adalah Pak Afinanta Tarigan. Selamat Jumpa, jumpa Pak. Iya. Iya. Gimana keadaannya? Sehat ya? Iya. Saya juga sehat. Oh, sehat. Iya. Ah. Oke, okay, jadi saat ini kita akan bincang-bincang hmm, Pak Afinanta uh, seputar tentang uh, kecerdasan uh, artificial gitu ya. Baik nah, Kalau kita melihat dalam perkembangan saat ini di apa perkembangan kecerdasan artificial, mungkin Pak Afinanta bisa menceritakan nih kondisi sekarang uh, kehidupan yang banyak Dipengaruhi oleh teknologi, gitu. Iya, saya kira uh, uh, saat ini kita sudah sampai pada satu taraf di mana uh, kita menjadi masyarakat intelligence hmm. seperti itu. Kira -kira. kemarin kita lebih banyak kepada apa uh, penerapan teknologi, hmm. gitu kan. Terus kita menjadi masyarakat yang cerdas, hmm. seperti hmm. itu. Um, di mana banyak teknologi-teknologi yang terkini. Mm -hmm. termasuk diantaranya artificial intelligence mulai diaplikasikan di masyarakat mm -hmm. pasti dan uh, peng pengaplikasian teknologi ini mm -hmm. ternyata benda berdampak sangat besar uh. dan oleh, oleh karena itulah kita akan coba mm -hmm. mendiskusikan mm -hmm. uh, apakah artificial intelligence ini mm -hmm. kemudian gimana dampaknya mm -hmm. di masyarakat dan kita mm -hmm. coba melihat contoh-contohnya yang sudah mm -hmm. ada dan juga kita mencoba meninjau Hmm. Apa yang akan terjadi di masyarakat di kemudian hari dengan adanya teknologi hmm. ini? Itu, apakah uh, artificial intelligence itu atau kecerdasan artificial itu uh, hanya uh, berpengaruh kepada orang-orang yang memang menekuni di bidang uh, teknologi informasi? Oh, tidak pasti. Ya, oh, karena hmm. Hmm. Sekarang banyak layanan itu sudah uh, menggunakan artificial intelligence. Hmm. Hmm. Kita tidak secara tidak sadar, kita misalnya uh, dari satu kota ke satu kota hmm. lainnya, ternyata. Hmm. Uh, kita dimonitor dengan mm -hmm. menggunakan CCTV yang okay. menggunakan artificial intelligence. Mm -hmm. Jadi secara tidak sadar banyak sekali uh, apa, aplikasi teknologi itu mm -hmm. ternyata mm -hmm. sudah dimanfaatkan mm -hmm. dan terus secara tidak sadar itu uh, 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 apa, dimanfaat atau diaplikasikan untuk uh, orang banyak gitu. Okay. Tambah orang banyak itu mengetahui ternyata dia adalah objek dari uh, penggunaan, teknologi penggunaan teknologi tadi. Iya, iya berarti. Uh, tidak hanya orang-orang yang menekuni bidang teknik atau bidang komputer saja yang uh, harus uh, memahami ya tentang uh, teknologi itu. Betul. Berarti uh, apa uh, masyarakat yang mungkin uh, tidak berhubungan langsung dengan teknologi tadi, tetapi menggunakan itu juga uh, sebaiknya juga memahami ya tentang itu semua ya. Betul. Oke. Okay. Itulah kenapa kita diskusikan hari ini oh, selama iya. paprseketu pertemuan. Peletuk, mm -hmm. betul. Mm -hmm. iya. Nah, berarti kalau kita lihat bahwa tantangan dan kebutuhan itu besar, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana ya sikap, sikap yang harus di, diambil oleh sebuah institusi pendidikan, gitu ya? Karena sebuah institusi pendidikan itu kan wajib untuk mempersiapkan, ya, lulusan-lulusannya itu uh, mampu uh, berkarya, gitu ya, uh, memberikan kontribusi yang positif uh, terhadap uh, perkembangan dan kehidupan masyarakat. Nah, kalau sekarang nih, dengan perkembangan uh, AI gitu ya, nah, kira-kira apa ya yang bisa uh, dikontribusikan oleh sebuah perguruan tinggi untuk mempersiapkan uh, lulusannya untuk dapat menghadapi itu semua? Ya, saya kira uh, institusi pendidikan tinggi, mm -hmm. dan khususnya universitas sebenarnya, di mana... Mm -hmm. uh, kita sendiri sudah hmm. menekuni artificial intelligence hmm. sejak lama hmm. ya, kan? hmm. dari tahun 80 dan 90an sebenarnya kita sudah berkecimpung di artificial intelligence, artificial intelligence ya hmm. uh, dari uh, catur pada dulu ya iya dulu ya ketika kita uh, sempat membuat sebuah uh, catur yang cukup handal ya dulu ya betul dan hmm. itu ada event internasional, event internasional ya. gitu juga tahun 96 saya lupa ya itu uh, program catur yang menggunakan artificial intelligence, artificial intelligence yang kita ya. buat pada hmm. waktu itu cukup uh, bisa berbicara di kancah okay. internasional. Jadi Gunadarma uh, memang sudah seja, sejak lama ya uh, mengakomodasi itu ya. Kemudian Betul, uh, apalagi dengan maraknya saat ini uh, tentunya ada langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh uh, Dharma dalam dalam apa menghadapi uh, perkembangan di bidang teknologi. AI itu ya. Betul. Hmm. Hmm. Uh, dari satu sisi memang kita uh, di apa di beberapa fakultas atau jurusan yang memang di ada teknologi kita memang sudah itu belajar AI itu adalah suatu keharusan bahkan beberapa penelitian skripsi disertasi mahasiswa kita juga berbasiskan membahas tentang artificial intelligence tapi juga di fakultas dan juga bidang studi lain yang Eh, di luar teknologi, mm -hmm. ya, di sini adalah humaniora. Oh, humaniora. Kita harus memberikan pembekalan. Mm -hmm. ya mm -hmm. paling tidak mereka tahu apa itu artificial intelligence, mm -hmm. ya kan? Kemudian apa pemanfaatannya, mm -hmm. ya kan? Kemudian apa dampaknya, mm -hmm. seperti yang kita bilang. Dan kita melalui channel UGTV ini juga okay. memberikan uh, satu pendidikan atau pelajaran kepada masyarakat luas, okay. karena ini bisa diponton oh, oleh yeah. masyarakat. Mm -hmm. Iya. Jadi salah satu salah satu upaya juga yang telah dilakukan oleh Guna Dharma ya. Jadi satu metode pendidikan yang berbeda, jadi kolaborasi. Jadi dengan media televisi, dengan media pembelajaran ya. Betul. Baik itu melalui laboratorium maupun melalui tatap muka di di kelas, gitu ya. nah, Jadi edukasi ini uh, melalui siaran televisi karena bisa disaksikan oleh masyarakat, se luas. masyarakat luas, sehingga uh, ilmu uh, pengetahuan dan keterampilan yang disampaikan itu um, tidak hanya dikhususkan untuk mahasiswa guna, uh, guna dharma juga, juga ya. ya. Oke. Okay. Ya, jadi dengan harapan tentunya masyarakat juga uh, memiliki pengetahuan, gitu ya, sehingga mereka juga ikut berkembang dan mampu untuk melakukan adaptasi. Oke, okay, kalau kita kembali ke yang tadi tentang AI gitu ya. Tadi dikatakan mungkin dari bidang-bidang lain ya selain bidang komputer kalau fakultas di Gunadarma misalkan psikologi atau ekonomi gitu ya. Apa tidak kesulitan mereka untuk mempelajari bidang AI gitu ya sedangkan mereka dari dasar pemrogramannya itu menurut saya beda ya kemampuannya dengan yang dari teknik dan uh, banyak orang melihat bahwa kalau AI itu uh, kecenderungannya adalah pasti uh, komputer orang melihat komputer itu program dan sebagainya nah bagaimana uh, guna dharma mensiasati itu ya Pak finanta ya sebenarnya adalah bahwa kita uh, apa mem mendesain Mata kuliah ini dan juga mungkin ada beberapa praktikum yang melibatkan mahasiswa non teknis seperti dari juga untuk secara langsung terlibat dan merasakan gitu bagaimana artificial intelligence itu. Jadi, tidak hanya secara konsep saja, tapi kita juga apa memberikan satu pengalaman yang bisa langsung dirasakan dan bisa di dicoba, dicoba seperti dan uh, tentunya karena kita uh, adalah salah satu perguruan tinggi yang uh, apa mempunyai uh, super komputer mm -hmm. Mm -hmm. yang digunakan untuk me, apa mengolah data mm -hmm. dan me, uh, yang berhubungan dengan mm -hmm. artificial mm -hmm. intelligence mm -hmm. dan ini adalah uh, salah satu manfaatannya bagi oh, uh, mahasiswa mm -hmm. kita punya uh, DGX One mm -hmm. itu setahun dua uh, tahun yang lalu ya, dan kemudian kita hari tahun ini sudah mendapatkan tangan mm. DGX E100 mm. uh, mm. yang mm. Uh, bisa dikatakan kemampuannya tiga atau empat kali lipat lebih cepat dibandingkan okay. yang DGX100. Yeah. Jadi uh, Gunadarma sudah uh, melakukan langkah-langkah strategis untuk memberikan pembekalan tidak hanya pada mahasiswa jurusan komputer Betul. tetapi juga jurusan uh, yang bisa dikelompokkan sebagai sosial cuman dia gitu ya. Oke, berarti uh, ini mata kuliah tentang mata kuliah yang berhubungan dengan AI dengan perkembangan uh, teknologi 4.0 itu diperuntukkan untuk seluruh uh, mahasiswa seluruh ya, mahasiswa. seluruh mahasiswa. Hmm, iya, uh, saya jadi teringat gitu ya uh, ada Pak Budi Hermana, gitu ya, itu menyampaikan tentang uh, pertimbangan uh, kenapa kok uh, hal itu di, dilakukan ya. Mungkin kita bisa Uh, coba mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Pak Budi Hermana gitu ya. Dan ini ada uh, yang yang disampaikan itu adalah pertimbangan-pertimbangan uh, mengapa uh, kita atau Dharma itu melakukan uh, membuat sebuah uh, program dengan mata kuliah uh, unggulan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di uh, tampilan di sini itu uh, rupanya ini adalah sebuah langkah yang juga didorong dari faktor-faktor uh, eksternal, gitu ya. Uh -huh. Jadi dengan kondisi saat ini, seperti misalkan di situ terus ada kondisi pandemi, gitu ya, itu juga menjadi pertimbangan untuk melakukan uh, inovasi ya di dalam Betul. pembelajaran itu. Yeah. Okay. Dan kemudian kalau di, uh, kita lihat di sini juga, gitu ya, kalau untuk pembelajaran dengan teknologi seperti ini, tentunya kan juga membutuhkan satu infrastruktur yang uh, cukup tinggi ya karena e, mahasiswa apalagi kalau mahasiswa humaniora gitu ya itu kan jumlahnya juga lumayan banyak ya sekitar 4 ribuan gitu ya ketika gitu 4 ribuan itu dengan metode seperti ini mereka melakukan juga praktikum e, tentunya juga e, membutuhkan satu infrastruktur e, apa ya server atau laboratorium yang bisa diakses dari rumah dengan dengan baik seperti betul, itu ya iya. Pak Finanta ya pertama mm -hmm. karena mungkin kita menggunakan uh, media mm -hmm. penyiaran TV mm -hmm. untuk melakukan mm -hmm. uh, apa perkuliahan pada mm -hmm. suatu saat kepada mm -hmm. 4.000 ataupun uh, lebih mm -hmm. mahasiswa kan membutuhkan satu infrastruktur uh, tersendiri di okay. situ okay. misalnya mm -hmm. untuk banyak mahasiswa yang mungkin belum uh, apa terkoneksi ke uh, TV di siaran TV mm -hmm. digital mereka mm -hmm. menggunakan Streaming, gitu. Yeah, Dan streaming. itu harus kita siapkan infrastrukturnya, mm -hmm. karena tidak mudah mm -hmm. menyiapkan uh, streaming untuk okay. sekian banyak okay. uh, user mm -hmm. pada satu saat. Mm -hmm. Dan juga uh, untuk mm -hmm. perangtimnya sendiri, mm -hmm. kita menggunakan Uh, salah satunya adalah mm -hmm. uh, DJX1 mm -hmm. dan DJX100 uh, A100. itu okay. uh, sumber komputer mm -hmm. memang lebih harus disiapkan agar mm -hmm. gitu, bisa diakses mm -hmm. oleh sekian ribu orang pada saat persamaan mm -hmm. dan itu adalah uh, challenge atau tantangan mm -hmm. bagi mm -hmm. Universitas mm -hmm. untuk melakukan tersebut. Oke, okay. nah berarti untuk uh, apa uh, mata kuliah yang disampaikan uh, ada kelompok humaniora, kemudian ada kelompok satu lagi kelompok Teknologi, oh Pak. kelompok teknologi ya, teknologi rekayasa ya, ada teknologi rekayasa, kemudian ada kelompok uh, humaniora. Nah, uh, dua kelompok ini uh, tentunya mata kuliahnya akan berbeda ya, Afif ya. Betul, komposisi uh, berbeda. Oke. Okay. Uh, iya, ini seperti di sini ya, ada ada dua kelompok gini ya, Pak Afinanta. Uh, kalau kalau kita lihat itu, uh, rupanya yang di teknologi rekayasa Uh, berbau teknologinya itu cukup kental ya. Iya <laughs> betul. Yeah. Ya pertama uh, uh, di semester yeah. pertama mereka mendapatkan. Hmm. Uh, teknologi kecerdasan artifisial mm -hmm. ya, sama mm -hmm. mungkin dengan ini tapi mm -hmm. lebih ke lebih teknis ya. Lebih ya teknis. Metodenya yeah. bagaimana ya itu. Yeah. Yeah. Kemudian ada komputasi big data okay. kan. komputasi big data. Uh, bagaimana uh, data di internet yang beragam mm -hmm. yang, yang mm -hmm. besar sekali ya kan mm -hmm. dan selalu mm -hmm. berubah itu bisa di olah untuk okay. mendapatkan suatu bola atau pengetahuan. Okay. Mm -hmm. Kemudian mm -hmm. ada tarapan uh, teori graf. Ini mm -hmm. banyak sekali diurupakan. Teori graf ah, ini iya. adalah mm -hmm. satu mm -hmm. teori yang mendasar mm -hmm. uh, yang uh, harus dikuasai untuk okay. menguasai uh, kecerdasan buatan, komputasi mm -hmm. data dan lain sebagainya. Okay. Jadi memang harus di ada di situ. Mm -hmm. Mm -hmm. Kemudian nanti ada uh, robotika cerdas. Oh, robotika cerdas. Iya. Jadi okay. membuat robot memang secara petani mm -hmm. mm -hmm. dia bisa bekerja tapi dia juga ke cerdas. Tidak mm -hmm. hanya tidak ada, hanya misalkan bergerak kemudian dikontrol di oleh gitu ya. Dia ya? bisa berdiri mm -hmm. satu sendiri. Okay. Mm -hmm. uh, dengan kecerdasannya. Okay. Sedangkan di sosial humaniora kita mm -hmm. punya digital citizenship. Okay. Kemudian Uh, Sosial networking dan kreatif konten, mm -hmm. uh, kemudian ada sense data dan analisis big data mm -hmm. Mm -hmm. dan yang terakhir adalah yang kita bicarakan sekarang adalah okay. kecerdasan artifisial dan masyarakat. Oke, okay. ya berarti setiap uh, tingkat yang ada itu akan mendapatkan satu mata kuliah uh, khusus ya tentang Betul. tentang itu. Oke, okay, untuk hari ini kita kita uh, akan mendiskusikan tentang kecerdasan uh, artifisial, gitu ya. Nah, tentunya kalau kita melihat uh, perkembangan lebih uh, lanjut lagi, gitu ya. Uh, tentunya mahasiswa juga akan uh, bertanya, gitu ya. Uh, bagaimana sih uh, sistem perkuliahannya nih, gitu ya? Uh, kondisinya sekarang pandemi. Kemudian uh, saat ini juga uh, dituntut untuk bisa mengikuti dengan baik. Kemudian mereka juga harus mengikuti praktikum gitu ya. Hmm. Mungkin Pak Fernando bisa cerita uh, tentang uh, bagaimana uh, sistem perkuliahannya di mata kuliah uh, terutama di sistem kecerdasan artifisial dan masyarakat. Iya, pada hmm. mata kuliah ini nanti hmm. kita punya 14 kali tatap muka. 14. Buka, hmm, 14. Uh, Jadi seperti 14, uh, perkuliahan biasanya. Ya, jumlah itu. jamnya juga uh, sama ya. Sama. sama. Hmm. Dari jam hmm. 1 sampai jam uh, apa? 53, Setengah ya. tiga. ya. gitu ya. Kemudian uh, kita punya media viklas, hmm. ya kan, hmm. yang juga, kita manfaatkan misalnya untuk quiz, hmm. ya kan? untuk memberikan materi nah, ya. yang bisa di download dan hmm. sebagainya itu ada di v-class Kemudian uh, ada praktikum sebanyak delapan kali pertemuan, hmm. kali nanti pertemuan. akan di uh, apa diatur oleh pengelola, di mana apa namanya mahasiswa bisa mencoba bagaimana sih AI itu menggunakan hmm fasilitas uh, DJX uh, A100 dan DJX1 hmm. ya kan uh, dan itu sifatnya self study okay. nanti akan diatur termasuk dia ya nanti terakhir adalah examinationnya yaitu UTS dan UAS hmm, yeah. oh, jadi rupanya uh, apa uh, media untuk penyampaian materinya itu melalui uh, media TV seperti ini Betul. gitu ya kemudian mahasiswa uh, dapat melihat kemudian menyaksikan gitu ya selama 14 kali pertemuan dengan jam yang sudah ditetapkan, gitu ya. Kemudian lupa kalau uh, lupa oh, atau bolak miss bisa oh, iya. langsung ke, oh, ke UGTV, UGTV official ya di nah, YouTube ya. itu semua direkam dan ada di sana. Iya, uh, iya. perwista uh, UGTV uh, dan mahasiswa. Ketika nanti uh, tertinggal di materi atau mengikuti materi-materi yang disampaikan melalui uh, UGTV uh, dapat juga diakses di YouTube di UGTV uh, official ya. Sehingga bisa diulang kembali uh, melihat kembali materi-materi yang di, disampaikan. Begitu ya. ya? Oke, okay. berarti uh, penilaiannya nanti uh, tetap ya ada ujian tengah semester dan ada ujian uh, akhir tengah ya semester. untuk menentukan ya, itu. Itu, ya, itu diselenggarakan di Vclass Oh diselenggarakan di fiklas, mas, melalui viklas mungkin mas. karena ini sekarang kondisinya pandemi, pandemi ya iya nanti kalau kondisinya sudah normal oh, mungkin ujiannya ya seperti, seperti biasa ya langsung seperti langsung, ini nah, biasa. nah itu tadi yang cukup menarik gitu yang praktikum praktikum gitu ya praktikum uh, tadi disebutkan menggunakan sebuah sistem atau komputer dengan uh, komputer yang cukup canggih bukan cukup ya tetapi sangat canggih gitu sangat ya canggih. Uh, uh, di a uh, uh, 100 ya nah itu Uh, mahasiswa mengakses itu, gitu ya. Nah, kalau mungkin kalau yang dari bidang komputer mungkin tidak masalah ya mengakses sudah terbiasa dengan dengan mengakses uh, komputer dengan mungkin dengan menggunakan remote atau teknologi uh, cloud computing atau cloud computation. Tapi bagi mahasiswa yang dari uh, humaniora ini uh, mungkin baru juga ya uh, dengan metode untuk mereka mengakses dari jarak jauh untuk mengakses sebuah sistem yang yang besar gitu ya. Nah terus kira-kira uh, upaya yang dilakukan oleh uh, apa tim nih? Karena ada tim yang canggih nih di laboratorium gitu ya. Uh, uh, selain dari uh, link yang ada, mungkin media apa lagi yang mungkin disediakan oleh mereka, Pak Afinanta Iya sebenarnya untuk mengakses ya, apa ya ke, eh, sistem e -100 e -100. atau mm -hmm. DJX 1 mm -hmm. itu uh, hanya memerlukan Komputer biasa di rumah, jadi mereka punya notebook. Mm -hmm. Kemudian nanti mm -hmm. ada akses internet yang cukup. Mm -hmm. Kemudian nanti ada kita menggunakan apa web browser biasa mm -hmm. untuk mengaksesnya. Mm -hmm. Dan juga ada beberapa software, misalnya Jupiter dulu yang mungkin harus diinstal. Oh, ya, gitu ya. gitu. Jadi uh, cukup sederhana. Cukup sederhana. Nah, nanti kemudian materi-materinya mm -hmm. sudah disediakan, mm -hmm. uh, tinggal digunakan ya mm -hmm. dan diguti. Kira-kira mm -hmm. ya. uh, apa yang yang penting adalah apa yang harus eh, pemanfaat atau pelajaran yang bisa diambil untuk setiap materi hmm. yang diajarkan. Okay. Berarti tadi disebutkan berarti uh, mahasiswa uh, juga harus siap ya menginstal uh, aplikasi penunjang gitu ya. Aplikasi penunjang. Uh, aplikasi penunjang. Dan khawatir itu semua sudah ada di uh, apa di pengelola. Oh sudah di Tinggal diikuti saja. Oke, okay. iya. Jadi uh, pemirsa Yudi TV dan adik-adik uh, mahasiswa. Uh, untuk melakukan akses uh, praktikum dan sebagainya, uh, terutama bagi adik-adik mahasiswa uh, yang uh, dari jurusan atau bidang uh, sosial humaniora uh, untuk melakukan uh, praktikum itu sudah ada mekanismenya gitu ya, Betul. tentunya dengan bimbingan dan uh, apa, pendampingan dari kakak-kakak uh, uh, asisten gitu ya, dan mereka juga siap untuk melayani. Uh, apabila uh, terjadi uh, kesulitan di dalam uh, praktikum, ya. ya. Kalau di uh, program studi itu kan juga ada di fakultas itu ada layanan chat, gitu ya, chat online 20 ya sesuai dengan apa? Uh, sesuai dengan jadwal yang ada, gitu ya. Tentunya di praktikum juga melakukan seperti itu ya, Pak. Pak ya. Ya? Ya. Okay. Nanti kita, uh, ada link yang sudah disediakan. Ada link yang sudah disediakan. Uh, nanti... Uh, apa rekan-rekan karena kan bisa mm -hmm. langsung mm -hmm. uh, mengotak dengan okay. uh, chatbot tersebut eh chat tersebut misalnya, uh, jika ada kesulitan mm -hmm. uh, mm -hmm. mudah-mudahan tidak ada uh, itu uh, bisa segera di, ditangani. Uh, Oke. Okay. Nah uh, tadi disebutkan bahwa praktikum itu menggunakan satu komputer yang canggih gitu ya di gx 100 gitu yeah. ya. Nah uh, nah Pak Finanta ini kan uh, sering mengakses komputer-komputer besar gini ya, bisa diceritakan pada uh, pemirsa uh, Pak Finanta tentang uh, kecanggihan dari uh, DJ, DJX- uh, A100 ini. Ya, jadi uh, pada waktu kita melakukan pengolahan data yang mm -hmm. cukup besar dan cukup mm -hmm. dengan menggunakan metode yang atau algoritma yang cukup rumit, mm -hmm. uh, kita mm -hmm. memerlukan komputer yang super, super cepat. Mm -hmm. nah, jadi kalau dengan komputer PC biasa gitu ya, itu, itu buka, bisa, ber... bisa berminggu-minggu oh, atau berbulan-bulan ya. baru selesai mm -hmm. gitu kan. Mm -hmm. Dan itu tidak mungkin kan jadi tidak kita mungkin. harus menggunakan mm -hmm. lebih cepat. Mm -hmm. Kemudian or, uh, orang menggunakan uh, kita menggunakan teknologi yang namanya clustering dulu. Oh, clustering dan, yeah. uh, atau parallel computing. Parallel computing nah, yeah. Jadi uh, pekerjaan itu yang tadinya hanya ke satu prosesor dan mm -hmm. satu PC saja mm -hmm. didistribusikan ke banyak Uh, server atau banyak PC? Ah, gitu. Ya, dan di mana dia terkoneksi melalui jaringan. Mm Heeh. -hmm. Mm -hmm. nah, itu menggunakan uh, CPU di masing-masing ya. mm -hmm. Tapi uh, teknologi GPU ini graphical mm -hmm. processing unit graphical ini processing ini. unit nah, ya. Ini, mm -hmm yang biasanya digunakan oleh adik-adik uh, kita untuk main game nih supaya mm, 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 grafiknya bagus ya. sekali. Jadi kalau 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 itu ya main game itu biasanya uh, VGA-nya itu harus uh, yang canggih itu. bahkan lebih mahal VGA-nya ya karena kan lebih mahal VGA-nya ya. ya. <laughs> dari, dari mainboard VGA sama prosesornya sendiri nah, ya <laughs> dari spesifiknya dan itu uh, yeah. bisa lebih cepat lagi mm, karena kemampuan GPU mm, itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan hmm. CPU. Ah berarti eh, apa ada di mahasiswa sebetulnya yang dari bidang eh, sosial humaniora juga dengan GPU sebetulnya sudah tidak asing ya apalagi mereka yang suka main game itu ya. Game. Wah, ini <laughs> ya dan tapi okay. sekarang kemudian Nvidia mm -hmm. eh, apa karena menggunakan menggunakan kelas komputer klasar itu mm -hmm. ternyata mm -hmm. eh, banyak eh, kelemahannya. Ah, Akhirnya gitu. Nvidia Uh, ini bukan iklan ya Pak, ya. <laughs> jadi membuat satu super komputer. Super komputer. Pada dalam satu komputer hmm. itu ada sekian banyak grafik kart oh, atau kartu. grafik uh, okay. GPU-nya, bukan? GPU-nya okay. GP, ya, GPU-nya ya? GPU GPU di situ. Okay. Dan aksesnya tidak menggunakan jaringan, tapi langsung hmm. menggunakan motherboard yang ada di dalam oh, sistem. Jadi tersebut. dengan, dengan jadi jauh sudah, sudah terintegrasi cepat. dengan mainboardnya ya. Betul. dan Sehingga, uh, hmm. kalau di Gen One itu ada. 8 kan CPU Dan masing-masing itu ada prosesornya, lebih dari satu. dimana Di mana komputasinya secara keseluruhan itu bisa sampai 5 petaflops. Wis, itu luar biasa. Sangat-sangat iya, cepat luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat dia barangnya hanya kecil aja ya, ya. Berarti masalah kemampuannya. Lebih dari sekian ratus Berarti kalau uh, seandainya betul. dari sosial humaniora misalkan uh, di bidang uh, e-commerce di situ banyak data transaksi yang mereka cukup besar. Iya. Itu juga dengan menggunakan teknologi itu mm, menjadi sangat-sangat cepat prosesnya ya. Betul. misalnya Sehingga begini analisis ada dan pengambilan. profiling hmm. ya oh, profiling. Jadi kita uh. Ada data transaksi uh, orang uh, apa pelanggan membeli barang hmm. gitu ya. Kan? Hmm. Tapi transaksinya bisa banyak sekali hmm. dalam satu hari hmm. bisa 2 dua juta sampai 10 juta hmm. data. Hmm. Hmm. Dan kita mau melakukan profiling bisa hmm. tahu bahwa hmm. si A ini hmm. sukanya beli A, okay. si B ini uh, apa sukanya beli okay. barang X, dan gitu, gitu, itu, ya? itu bisa kita lakukan dengan sangat cepat oh, dengan, dengan sangat muntah. cepat dengan mempunyai. seperti itu ya oke okay. berarti ini peluangnya buat industri juga luar biasa, luar biasa. ya dan satu peluang uh, sehingga tidak hanya orang di bidang komputer saja yang harus memahami tentang pemanfaatan Ia, teknologi orang ini dari ya, bisnis pun harus dari bisnis juga menjadi kesempatan ya semuanya sama iya iya jadi uh, kalau kita uh, melihat Uh, apa uh, perkembangan ini tentunya nanti adik-adik uh, mahasiswa uh, bersyukur ya uh, diguna dharma adik-adik bisa mengikuti praktikum gitu ya bisa mengikuti praktikum uh, dengan menggunakan teknologi yang canggih ini gitu ya uh, minimal uh, bisa me merunning ya mungkin merunning atau menjalankan sebuah aplikasi atau sebuah program untuk uh, membandingkan gitu ya uh, seberapa cepat sih gitu ya dengan menggunakan teknologi ini uh, dibandingkan dengan menggunakan uh, PC uh, biasa yang ada di di rumah gitu ya iya ya. jadi uh, bersyukurlah uh, kita semua termasuk saya sebagai dosen guna dharma dan pak afinanta gitu ya uh, ada satu teknologi yang cukup uh, canggih yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan uh, pengembangan ya pengembangan skill uh, terutama untuk menghadapi era industri 4 Uh, poin kosong temuan. ya seperti ini ya jadi itu uh, ya jadi uh, praktikumnya ini tadi berapa ya delapan kali ya pak delapan kali pertemuan kemudian tadi uh, saya lihat di situ empat kalinya kita on hands gitu ya kemudian dan satunya lagi adalah empat kalinya dengan uh, v-class, oke okay. uh, pemirsa uh, cukup Menarik pembicaraan kita uh, sampai dengan teknologi yang canggih ini. Uh, nanti kita akan lanjutkan kembali. Sekarang kita uh, break uh, dulu. Bye. Selamat jumpa kembali, pemirsa YouTube TV, dimanapun Anda berada, dan juga rekan mahasiswa. Uh, kita kembali lagi ke acara literasi di uh, yang akan membahas tentang artificial intelligence atau kecerdasan intelligence mm -hmm. uh, dengan masyarakat. Dan saya tidak sendirian tentunya, saya ditemani oleh mm -hmm. uh, dokter. Setia Wirawan yang merupakan mm -hmm. kapro di sistem mm -hmm. informasi. Mm -hmm. um, pada serangan kedua ini, kita akan lebih bahas membahas uh, tentang tim teaching ah, dan timnya itu sendiri. Timnya itu sendiri ya. Siapa ya. saja yang ada dalam ya. uh, tim ini? Kalau tadi kita bicara masalah apa tentang tuntutan atau perkembangan di luar gitu Betul. dan bagaimana guna Dharma merespon itu, sekarang kita lebih masuk lebih dalam ya. Uh, siapa sih tim dari ya. mata atau, kuliah ya. kan, itu <laughs> <laughs> Ini nah, kan banyak yang masih nggak tahu dosennya siapa. Oh, dosennya siapa? Gitu. Oh iya. Uh, kita coba. Iya. Berarti harus dikenalkan nih. Atau kenapa? Finanta. Iya. Mungkin uh. kita mulai aja tuh. Wah uh, dari okay. ini ganteng sekali. Uh, Aya. Yeah. Iya ini ganteng Setia ini. Setia Wirawan. SKom <laughs> MSI. Uh, iya. uh, beliau adalah Kaprodi Sistem Informasi. Hmm. Ya. Hmm. Dan uh, S1, S2, S2 S3 ya digunakan. Iya. Yeah. Satunya uh. tahun berapa pak? Uh, udah tahun akhir tahun 80 an. Akhir tahun 80-an, eh, eh. 89. Iya, 87 lah. ya 87. Wah, lebih tua eh. dari saya, Pak. Ya. <laughs> ya. Dan eh pasti ya, itu dulu eh, berkarir di Gunadarma mulai dari awal. Iya. Nah, saya ingat mm. dulu adalah dari sek Prodi eh, teknik informatika pada ya. waktu ya, ya. ya. Sampai nah. saat ini menjabat eh, ya. sebagai kaprodi dari sistem informasi. Pernah di, informasi. ya, pernah di apa, lembaga pengembangan, pernah di oh, jadi kepala saya. laboratorium juga. Betul. Ya. Pernah menjadi sekretaris jurusan, kepala Labcom, sekretaris eh, sekretaris tadi dan terakhir sekarang di, di ketua program studi informasi. prodi yang cukup besar ya. Iya, cukup besar, masih cukup, besar, cukup besar, besar ya. Berikutnya, nah, nah ini, ini siapa ini? <laughs> <laughs> oh, ini. Wah ini orang hebat ini ya. Oke ini Pak Afinanta ini. Jadi eh, Pak Mirsa, ini salah satu pengampu kita itu adalah Pak Finanta gitu ya Pak Finanta S1-nya dari Gunadarma dan S2-nya diselesaikan di Jerman ya Pak berapa lama Pak di Jerman ketika itu lama Pak oh, cukup lama, ya, ya? Hmm, kalau saya baca dari apa CV-nya atau dari staff site gitu ya menekuni bidang security ya Pak ya semuanya nah, uh, sebenarnya saya berbagai ke distribusi sistem oh distribusi sistem sistem oh, di mana system. di antara Uh, komponennya adalah security hmm. dan fotografi. Oh berarti itu dong pasti sekali terhadap bitcoin gitu ya? Oh ya, uh, blockchain, blockchain, ya? blockchain, uh. blockchain gitu ya blockchain gitu ya. Kalau blockchain mungkin pemirsa uh, belum tahu tapi kalau bitcoin <laughs> langsung tahu. Suka <langsung, laughs> <langsung, langsung, langsung laughs> trading. Suka trading. Oke. Iya. Iya. Jadi uh, pemirsa uh, ini Pak Finanta nanti menjadi salah satu tim ya, salah satu tim uh, di dalam pengembangan mata kuliah di kecerdasan artifisial dan masyarakat. Ya. Kita akan yang berikutnya, Pak ya. Iya. Uh Nah, ini ada Pak Lana, Dr. Lana Sulanto, oh, SE, MMSI. SE, SE ya, sekolah yeah. ya, ekonomi. Mm Jadi sarjana ekonomi, mm -hmm. kemudian MMSI-nya berarti ke sistem, informasi. informasi. Dan dokternya juga di dokter ekonomi, Pak. Ekonomi, dokternya ekonomi. Dia adalah Kaprodi jadi uh, di akuntansi keuangan. Uh, akuntansi. Uh. Dan ya. Saya masih ingat dulu Pak Lana uh, bareng dengan saya di lembaga lembaga pengembangan. Oh, lembaga pengembangan komputerisasi. Oke. jadi selain uh, ilmu ekonomi, beliau juga, hmm. juga Mm. Mempunyai latar belakang juga di bidang sistem informasi mm. dan pemrograman. Berarti nanti ketika kita mendiskusikan implementasi dari kecerdasan artificial yang hubungannya ke bidang bisnis, bisnis gitu ya, dan sebagainya. Undana, sebagainya. Nah, ini Jawa, Pak, ya Pak Lana dan... yang itu ya, ya cukup pasti. Oke nanti kita coba uh, kita dengarkan ya atau kita uh, nantikan uh, yang bisa diberikan tentunya sesuatu yang menarik ya Betul. yang bisa disampaikan. Oke. Okay. Ya berikutnya eh uh, adalah Pak Sigit Widianto ya, Pak Doktor oh, ya, Sigit Widianto, ST, MMSI, uh. MSC, MIKOM. Wah, Poh, ini hebat, kayaknya ya. ini ya, apa? eh uh, luar biasa ya. ya. Luar biasa. Uh, ya <laughs> Jadi uh, beliau adalah kepala sistem informasi SKPI.

S2-nya ya, S2-nya S2 ya. di Prancis. Iya. Yeah. Yeah, dan okay. beliau di bidangnya adalah di computer vision. Okay. Dan juga data science. Jadi oh, kalau kita wow. akan Berarti uh, kalau ada di, okay. computer vision, kemudian uh, data science, data untuk science, untuk profiling, teknologinya tadi profiling tadi ya gitu ya. Iya, yeah, mm, atau mm. sentiment analysis mm, gitu ya, mm, untuk mm, Twitter mm, dan sebagainya. Iya. Yeah. Kita nah, hadirkan Pak Sigit? Pak Sigit ya. Heeh. Ya. Uh, mm. dan ini ada Mbak <memi> uh, Dr. Tristianti di Sintasari, MMSI. Dia adalah Kepala Laboratorium Sistem, uh, sistem Informasi Menengah. Oh, di bawah uh, uh, oh, ya. T, ya di bawah oh, akh, iya, iya ya betul. Ya, jadi ini Bu Bu Yanti ini uh, ada di bawah uh, koordinasi dari Ibu Kemal Ade sebagai koordinator Laboratorium SI gitu ya. Dia sebagai Kepala uh, Sistem Informasi uh, untuk yang yang menengah gitu ya. Oke, okay, iya. Jadi, okay. uh, mm. Ini juga uh, minat uh, risetnya juga di apa bidang sistem informasi, kemudian di ontologi dan sebagainya ya. Informasi non Oh, ya, oh di... informasi retrieval. berarti uh, kalau informasi retrieval juga banyak ya yang sudah di apa, AI itu uh, diimplementasi ke. Iya, informasi non ya. Semua ya, ya. di big data. Oh iya, kan? big data. Big data hmm. yang hmm. tidak terstruktur seperti hmm. e teks hmm. ya, kemudian hmm. dokumen. Hmm. Betul. Nah, kita kan harus melihat apa, informasi apa informasi sih terkandung di dalam satu hmm, teks, ya, satu tweet itu sedang membicarakan tentang apa, hmm, apakah hmm, itu nanti hmm. positif atau negatif, ah, nah, iya. itu misalnya seperti itu. Hmm, Dan hmm. kalau misalnya kita mau baca satu-satu, hmm. kan repot juga hmm. pak ya, bahwa betul, setiap betul. hari ada sekian banyak tweet, gitu kan. <laughs> nah, saya mau tahu nih misalnya ah, ah, ah. ada apa. Uh, Kecenderungannya orang-orang ini berpihak ke paslon yang satu atau paslon yang dua, hmm, misalnya hmm, seperti hmm, itu. Nah hmm, kita coba hmm. analisis dengan menggunakan si sentiment analysis <tuk> atau misalnya okay. untuk di uh, apa di ekonomi uh, marketing misalnya yeah, marketing. Saya mau tahu kira-kira orang lebih banyak berkata negatif atau positif hmm. terhadap produk saya gitu kan? Yeah, ya? yeah. nah, kalau saya melototin Twitter satu-satu, waduh tepat sekali pak. Hmm, Jadi hmm. kita menggunakan Uh, maksudnya, hmm. karena hmm. ada big data hmm. nah, hmm. analitik untuk melakukan okay. Nah, berarti mulai terlihat ya bahwa uh, AI itu tidak hanya untuk konsumsinya sih, orang-orang komputer ya, Betul. tetapi uh, seperti tadi, untuk menganalisis tweet miskin di media sosial, bahkan juga untuk tadi menyebut tentang paslon-paslon gitu ya, iya. bisa juga di ya diimplementasikan ya. ke bidang politik juga Betul. bisa ya, cukup menarik ya. ya. Hmm. Okay. Jadi, uh, hmm. saya kira ini adalah implementasi dari AI atau mm -hmm. artificial intelligence yang cukup luas mm -hmm. ada di semua bidang mm -hmm. ya jadi teman-teman mm -hmm. uh, dari sosial ya, harus okay. mengetahui lebih dalam apa sih artificial intelligence itu mm -hmm. jadi begitu uh, apa pada waktu bekerja atau berkarir itu berhubungan bersinggungan dengan okay. artificial intelligence nah, sudah, nah. Tidak asing oh, lagi. sudah tidak asing lagi ya. dan mungkin bisa lebih uh, apa punya nilai tambah sehingga bisa memanfaatkan AI lebih dari pada yang okay. lain. Oke, jadi apa lulusan Gunadarma nantinya me, me, karena sudah memahami ini selangkah di depan ya, selangkah di depan, di, depan, gue ketika, di depan. Oh lima langkah di depan. Oh lima langkah di depan, ya, untuk mampu secara cepat beradaptasi terhadap betul. implementasi dan penggunaan AI, gitu Mungkin ya. Mungkin teman-teman mahasiswa begitu selesai mau perkuliahan ini, kemudian mereka sudah punya ide baru. Saya ah, iya. mau membuat misalnya startup baru okay. uh, di bidang mm. misalnya uh, apa analisis uh, politik mm. misalnya mm. dengan menggunakan mm. AI, misalnya okay. seperti itu mm. atau yang lain. Kira-kira mm. uh, mm. gitu pak. Okay. Iya, iya. Terus, uh, iya tadi kita sudah bicara dosennya nih gitu ya. Uh, nah sekarang bagaimana tentang ini ya uh, Pak Finanta? Uh, gimana kalau kita mendiskusikan tentang materi yang akan kita sampaikan Pak Finanta ke Baik. apa? ke adik-adik mahasiswa kita. Mm -mm. Mm. Ya. Uh, jadi. Uh, kita akan coba bagi ini menjadi tiga, pak. Oh, bagi tiga, ya? Nah, jadi ya. Uh, jadi hmm. kita lihat apa sih kecerdasan artifisial ini. Oke. Okay. Ya, mm -hmm. Terus konsepnya seperti apa? Mm -hmm. uh, sekarang apa ya sudah diimplementasikan? kira-kira okay. besok mm -hmm. seperti apa? Mm -hmm. Jadi di masa yang akan datang. Oke. Okay. Dan juga mm -hmm. teknologi uh, mm -hmm. kecerdasan artifisial itu sendiri. Oke. Okay. Ya. Yeah. Uh, materi perkuliahan ya, nanti materinya. mungkin di, kita organisasikan seperti ini Pak ya oh iya 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 betul jadi betul. Uh, kita lihat per bidang oh per bidang juga per implementasi uh, ya. nah. uh, karena tadi uh, bisa di itu Pak Finanta yang tadi yang sebelumnya iya yeah. Oke, okay, ya ini sebelumnya. Jadi uh, sebelum kita masuk ke dalam apa, uh, materi pokok implementasi pada setiap bidang itu ada tiga pertemuan ini menjadi dasar ya. Jadi, kita betapa. melihat uh, dunia luar dulu, sekarang dan visi kita ke depan. Kemudian kedua kita juga melihat konseptualnya dan teknologinya gitu. Hmm. Baru nanti kita masuk ke yang poin berikutnya tadi yang iya baru kita masuk implementasi. ke implementasi di masing-masing bidang gitu ya. ini ini uh, menarik sekali Pak Finanta kalau kita lihat di apa uh, yang akan kita diskusikan gitu ya uh, terhadap implementasi AI itu ke beberapa uh, bidang tadi itu yang pertama uh, ke IoT gitu iya, ya, betul. Uh, IoT. IoT, IoT kan uh, Internet of Things, Internet of Things ah, ya. Ini uh -huh. mungkin uh, bagi apa beberapa orang asing uh -huh. ini apa maksudnya uh -huh. Internet of Things uh -huh. gitu uh -huh. ini. Uh -huh. sebenarnya ini mengarah mengacu pada embedded device, embedded device jadi uh -huh. uh, apa satu alat komputasi uh -huh. jadi uh -huh. komputer sebenarnya, uh -huh. tapi dengan skala yang kecil oh, sekali, komputer kecil. Ya, hmm. dan itu berhubungan satu dengan lain. Jadi terkoneksi satu hmm. dengan lainnya. Hmm. Dan hmm. bisa juga terkoneksi ke internet. Ke internet. Dan I, IoT biasanya berdiri sendiri. Ya. Oh, Jadi gitu. jarang oh, uh, ya. tidak terkoneksi tidak. pada satu sistem komputer Betul. yang besar ya. Hmm. Nah, dan biasanya hmm. ini yang pada skala kecil itu dimanfaatkan untuk Uh, smart home. Oh, smart home. Nah, ya. Berarti antara peralatan yang ada ya, dalam satu lokasi tertentu itu mereka bisa saling itu ya? Terkoneksi ter ter ya. ya jadi terfoneksi. misalnya uh, kalau saya di rumah mm -hmm. saya menggunakan uh, beberapa saklar listrik, oh, di rumah, saklar listrik betul. itu sudah saya ganti dengan menggunakan IoT. IoT. Jadi saya mm. bisa mengontrol kapan uh, lampu itu mati sendiri atau mm. hidup sendiri, gitu mm. kan? Mm. Uh, kemudian pada peralatan AC, AC di rumah supaya tetap dingin gitu misalnya dan juga hemat listrik. Oke. Pada gagang pintu, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan kunci, hanya menggunakan voice command atau menggunakan apa namanya kode kunci gitu, itu bisa langsung terbuka. Oke. Juga ada beberapa sensor misalnya suhu rumah gitu, dan itu bisa saya sambungkan. Mm -hmm. sensor suhu rumah itu mm -hmm. dengan AC misalnya saya mm -hmm. mau rumah ini misalnya 25 derajat Celsius, mm -hmm. nah, mm -hmm. jadi kalau sudah lebih dari itu AC-nya nyala sendiri. Uh, berarti AC-nya pintar gitu pintar. ya? Uh, yeah. Sudah ada apa uh, nulis tadi ya kecerdasannya Betul. gitu ya? Yeah, kecerdasannya mm -hmm. ada di sana. Mereka bisa melakukan penyesuaian uh, dengan sendirinya uh, sesuai dengan uh, setting suhu yang si sudah, sudah kita ditetapkan. Tetapkan. Mm -hmm. yeah. okay. Terus kemudian ada sensor untuk misalnya gerakan kalau misalnya mm -hmm. sudah malam kita pasang sensor gerakan sehingga kalau ada uh, maling gitu pencuri uh, 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 itu bisa langsung dikenali deteksi ah, ya, ya. Hmm. sehingga uh, yang menjaga itu adalah sistem ya sistem sistem yang menjaga kemudian memberikan laporan kepada Betul pemiliknya terus yang berikutnya tadi itu yang di itu ada uh, bidang di layanan publik ya layanan publik gitu ya uh, uh, kalau di kita nih Pak Finanta, misalkan di Depok atau di DKI gitu ya, apakah sudah mengimplementasikan itu juga ya, kecerdasan AI gitu ya di sektor layanan publik? Ya, uh, mungkin bisa-bisa bercontoh adalah uh, chatbot. Chatbot. Oh, chatbot buat untuk mengirim nah, informasi ini kan, gitu ya. Mm -hmm. juga, tidak mungkin saya melakukan pelayanan atau bertanya mm -hmm. sesuatu mm -hmm. gitu kan, ke, langsung mm -hmm. datang ke tempatnya, mm -hmm. banyak orang berkumpul dan mm -hmm. sebagainya. Dan kita gitu, melawatkan website. Dan biasanya ada beberapa website yang untuk layan publik itu sudah menggunakan chatbot di dalamnya. Nah, jadi dari chatbot itu seorang bisa langsung chatting di situ, bisa melalui DM, misalnya line, WhatsApp, dan sebagainya. Tapi di belakangnya chatbot bukan orang. Jadi dia mampu mengenali apa yang ditanyakan, ya kan? Kemudian memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan. Jadi memang bersifat Umum lah, seperti, seperti umum itu. gitu ya. Oke, okay. jadi bisa memilah sehingga sistem itu mampu merespon gitu umum ya, tanpa hmm, secara ini. secara otomatis seperti gitu ya. Ini. Dengan itu, ya. oke, okay, jadi sistem kecerdasan juga bisa diimplementasikan kepada hal-hal nah, yang seperti itu, itu ya. Itu ya. Hmm. ya. Iya, kalau di bidang pendidikan tentunya sudah tidak asing lagi ya Pak Finanta ya. Iya. Nah, ini menarik nih yang nomor 4 nih dari sini itu adalah implementasi kecerdasan di bidang uh, bisnis gitu iya, ya. Iya, itu justru uh, paling banyak sekarang di bidang bisnis pasti. Oh gitu ya. ya. Jadi iya. bukan di bidang uh, apa uh, di mungkin menjadi hal yang sifatnya menjadi riset itu bukan seperti itu ya. sekarang sudah sampai pada semata. saat misalnya uh, saya sudah katakan profiling. profiling. setiap kita lihat-lihat hmm. uh, barang di marketplace misalnya hmm. 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 itu semua dicatat. Hmm. Hmm. tidak hanya barang yang kita beli tapi hmm. kita yang yang kita lihat. Oh, yang kita lihat. oh itu juga dicatat. itu juga tercatat. Ya? Itu juga tercatat. Hmm. sehingga si artificial intelligence agen atau program yang digunakan itu hmm. mampu melakukan profiling hmm. seperti apa sih kita dalam uh, dalam konteks uh, kita berbelanja hmm. itu kan? berarti berarti karakteristik kita bisa diketahui ya dengan dengan aktivitas diketahui. kita Jangankan kita belanja ya, kita hanya mengakses sebuah data informasi, melihat sebuah barang. Berarti ketahuan ya ketika kita atau misalkan saya mengakses uh, satu barang berulang-ulang gitu ya. Betul, berulang-ulang. Itu kemudian berapa lama? Berapa kita lama? Oh, berapa gitu ya. berpikir untuk saya beli barang ini atau tidak, hmm, kemudian hmm, kita pindah hmm, ke barang yang lain. Hmm. Semua itu diterapkan hmm. dengan menggunakan uh, tracking dan juga ada AI di situ. Wow, berarti tantangan tantangan besar juga hmm, bukan buat teman-teman yang di sosial humaniora ya, tetapi tantangan terbesar juga ada di bidang uh, teknologi informasi atau Betul. TI nya ya. Jadi sekarang kalau buat program bukan hanya sekedar program itu running, tetapi bagaimana program itu mampu mengcapture dan mengumpulkan data sebanyak banyaknya, ya. gitu ya, untuk Uh, dianalisis uh, untuk menganalisis karakteristik dari si penggunanya oh, gitu mananya. ya sehingga nanti uh, kalau untuk peningkatan pelayanan berarti bisa saja data-data itu untuk digunakan sebagai uh, peningkatan pelayanan Betul. ketika itu ada peluang untuk melihat karakteristik kalau tadi ada peluang uh, bisnis gitu ya berarti itu juga uh, bisa ya uh, dijadikan sebuah kesempatan untuk oh, melakukan gitu. pulang bisnis. Tetapi tentunya teman-teman kita yang di bidang teknik nggak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dari teman-teman yang di sosial humaniora. Iya. Karena memang bidangnya itu adalah ya bidangnya mereka ya. Mm. Berarti perlu adanya satu apa, kolaborasi ya kolaborasi untuk membangun interdisiplin ilmu. Interdisiplin ilmu. Oke, okay. berarti sekarang kita nggak bisa ya uh, hanya mengandalkan uh, keahlian keilmuan kita juga. Betul. Uh, sehingga kemampuan soft skill, uh, kemampuan bekerja sama itu juga menjadi uh, penting yang harus uh, dimiliki oleh setiap uh, mahasiswa, mahasiswa ya, ya untuk bekerja. Okay. Tidak hanya pada bidangnya sendiri tapi uh -huh. juga uh, cross uh, study gitu hmm. ya interstudy. Hmm. Juga ya, juga bisa harus bekerja sama dengan uh, di sosial kemudian dengan mm -hmm. teknologi karena biasanya masing-masing yeah. punya kar karakteristik masing-masing. Mungkin uh. kalau dia yang teknik lebih straightforward gitu ya mm. kan? <laughs> dari teman-teman dari human yeah. mungkin punya pertimbangan yeah. Yeah. Mm -hmm. yang uh, juga menjadi hal yang penting untuk okay. dipertimbangkan. Nah kalau kalau di bidang kesehatan Pak Finanta. Kita kan juga nanti akan mendiskusikan uh, apa uh, AI ini uh, implementasinya ke bidang uh, kesehatan gitu ya. Kira-kira nanti jangan-jangan uh, biaya pengobatan menjadi jauh lebih mahal. <laughs> eh, atau gimana? apa mungkin malah bisa menjadi murah atau gimana? Atau bahkan masyarakatnya bisa menjadi jauh lebih sehat gitu ya. seperti itu ya. Mm -hmm. Jadi, mm -hmm. uh, apa namanya, banyak sekali sebenarnya di bidang kesehatan. Mm -hmm. gitu ya, mulai mm -hmm. dari deteksi penyakit, misalnya. deteksi penyakit jadi ya. kita bisa melihat secara awal dari gitu X-ray ya. atau mm -hmm. dari MRI mm -hmm. atau dari CT scan itu mm -hmm. kemudian bisa kita analisis ya dengan menggunakan mm -hmm. uh, apa uh, AI, AI. AI dengan komputer mm -hmm. grafik dan juga mm -hmm. AI mm -hmm. uh, untuk mendeteksi penyakit kan, gitu mm -hmm. ya kemudian mm -hmm. uh, apa namanya dari layanan kesehatan pun nanti kita juga bisa Lakukan analisis di situ, bagaimana oh, gitu ya. uh, hmm. orang bergerak di ruang tunggu misalnya hmm. uh, dan lain sebagainya itu bisa dimonitor dari dan kita bisa uh, misalnya kalau ada sesuatu yang bisa ditingkatkan hmm. kita bisa tingkatkan hmm. itu di layanan kesehatan. Okay. Gitu. Sebenarnya banyak sekali. Hmm. Oh iya yeah. kalau kalau kita lihat dengan kasus yang di era pandemi ini ya. Kalau saya mengamati dari berita-berita yang disampaikan itu negara-negara yang maju gitu yang sudah menggunakan teknologinya secara baik seperti misalkan di Amerika, di kemarin di Korea dengan di Jepang gitu ya. Di Cina gitu ya. Itu rupanya uh, tracing terhadap uh, OTG ya terhadap uh, seseorang yang uh, membawa virus tadi itu uh, lebih mudah ya di, dilakukan seperti itu ya. Iya, betul, Dan betul. bisa diantisipasi. Itu juga termasuk salah satu ya, salah satu untuk implementasi kecerdasan ya. Betul hmm. di situ. Jadi hmm. banyak sekali uh, mungkin hidup uh, sudah pernah dengar Genos ya. Oh, Genos ya. ya itu ya, salah sekal... satu. Oh, uh, iya. ya mungkin ini uh, bagaimana itu diimplementasikan kita tidak tahu tapi uh, uh, di balik uh. itu sebenarnya uh. adalah artificial intelligence. Hmm. Karena ada ada matriks sensor udara mm -hmm. yang kemudian bisa membedakan dengan menggunakan AI bisa membedakan uh, apa nafas dari seseorang yang oh, iya. tidak ter di apa tidak positif COVID, COVID. dan yang mm -hmm. positif mm -hmm. COVID ya dan itu kita bangga ya bahwa itu satu uh, hasil karya anak bangsa gitu ya, anak bangsa, ya, ya. yang itu. sekarang juga uh, sudah diimplementasikan di beberapa kota kabupaten dan beberapa tempat transportasi oke. kemudian selain kesehatan apa lagi? Pak Finante? Banyak sekali ya. Berikutnya. Ya, jadi bidang psikologi, ya kan? Pada sosial seni dan budaya. Heeh. Ekologi. Dan heeh. Dan artificial robot, jelas robot ya? robot itu ya. Itu sudah pasti karena karena robot saja hanya mekaniknya heeh bisa dikontrol dan semuanya kurang kalau tidak ada intelligence ya. Nah, kita harus masukkan tradisi intelligence jelas dengan Robotika. Disitu. Berarti uh, robot itu uh, ada sentuhan uh, psikologinya ya. Betul. Uh, bagaimana mereka merespon senyum mungkin gitu ya. Kemudian uh, menarik juga ketika nanti ada sebuah robot yang bisa berempati ya terhadap satu uh, keadaan tertentu gitu ya ketika ada orang sedih uh, robot akan datang kemudian menyapa gitu ya dengan dengan apa berusaha untuk menghibur dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang menarik ya saya. Kemarin ya. lagi saya pernah uh, eh, barusan saja membaca itu tentang uh, di uh, di sosial uh, bidang sosial dan psikologi. Uh, jadi biasa, ada satu uh, supermarket uh, gitu uh, uh, pintunya selalu tertutup. Pintunya selalu tertutup. Nah, betul dia ya? hanya mm. mau terbuka mm -mm. kalau orang yang di depan pintunya itu mm -mm. tersenyum oh, atau tertawa. Gitu. Uh, berarti kata sandinya tersenyum. Kata ya? Tersenyum. <laughs> kalau dia tersenyum dengan menggunakan komputer yeah. vision uh -huh. bisa dideteksi, uh -huh. Oh dia uh -huh. tersenyum. Baik, uh -huh. sederhana. Sederhana ya. ya uh -huh. Uh -huh. Mungkin uh -huh. mahasiswa PI uh, teknologi informatika gunanya bisa beda uh -huh. uh -huh. Jadi membedakan. Tapi bagaimana itu diimplementasikan uh -huh. di bidang psikologi dan sosial? bisa merubah perilaku di masyarakat hmm. yang mungkin dulunya tidak suka tersenyum sekarang mulai okay. tersenyum karena tersenyum ya. bisa membuka sesuatu baru betul ya, ya. itu itu bagus sekali ya jadi sehingga nanti masyarakatnya juga bisa uh, berubah ya bisa berubah nah. dengan itu uh, jadi ramah banyak senyum gitu ya untuk uh, tapi dapat diskon nggak nih pak untuk nah, ya. gantungnya <laughs> uh, supermarket ya gitu. supermarketnya ya oke okay. uh. Nah kemudian e, kalau di bidang seni, di bidang seni, seni budaya gitu ya, e, rasanya juga e, apa ya? Kalau seni itu kan e, ungkapan ekspresi seseorang, gitu ya. E, yeah. e, terus um, itu gimana pak? Mungkin Fina. sudah dari empat tahun yang lalu saya kira hmm. sudah beberapa e, ada beberapa peneliti di bidang artificial intelligence hmm. yang mampu membuat e, AI yang bisa hmm. membuat lagu membuat lagu, jadi membuat lagu, oh, membuat lagu. Hmm. Ya, jadi dia dia belajar dengan menggunakan uh, uh, machine learningnya uh, uh, dari uh, uh, sekian banyak uh, uh, lagu, betul. kemudian dia membuat satu komposisi ba lagu baru, lagu baru hmm. uh, yang ternyata cukup enak didengar. Oh, berarti ada saingan buat seniman dong, nah, ah, benar -benar. saingan buat seniman, eh? ternyata ada komputer yang uh, punya rasa seni. Nah gitu. itu nanti uh, karya ciptanya punyanya si. Robotnya atau punyanya si komputernya atau Adi, punya asuk, yang punya asuk, orangnya. Nanti <guluh> harus di bidang hukum itu pak. Oh di bidang <laughs> hukum. Iya. Oh, ada juga nanti kita bahas juga di bidang hukum ya. Iya, betul, di AI kita juga akan bicara misalnya bidang, bidang hukum juga ya. Betul. Ah. Tapi Jukup ya menarik. Eh, teknologi baru itu tidak hmm. lepas dari adanya risiko. Ada risiko. Ya. Iya eh, makanya nanti mungkin ada eh, risiko yang positif eh, kita mendapatkan sesuatu yang positif mm -hmm. yang selama kita bicarakan tapi nanti mungkin ada sesuatu yang negatif mm -hmm. yang mungkin uh, menjadi uh, apa nih uh, efek atau mm -hmm. uh, mm -hmm. karena implementasi dari okay, EA okay. yang mungkin mm. kurang pas gitu kira-kira ya? sehingga mm. menjadi uh, permasalahan okay. nah itu tentunya akan kita uh, bahas juga di uh, faktor risiko peluang atau ancaman okay, bagi kehidupan dari manusia. Oke. Iya. Misalnya paling gampang kalau semuanya robot nanti nggak ada dong uh, apa? Hmm. Apa pekerja uh, di pabrik semuanya jadi robot oh, iya, gitu iya. kita kehilangan uh, kehilangan eh uh, mata misalnya iya. seperti itu. Mungkin di di, di sisi apa efisiensi uh, industri mungkin tercapai, tercapai gitu ya. ya. Tapi kan, akan menimbulkan masalah uh, baru, baru gitu ya dampak. Ya. Iya. Ya, pemirsa. UGTV uh, dari berbagai macam uh, materi yang akan kita pelajari itu rupanya uh, AI itu tidak uh, tidak apa uh, tidak hanya berdampak positif ya Pak Finanta seperti Betul. itu ya tetapi uh, ada kemungkinan juga bisa mengakibatkan uh, dampak uh, negatif gitu ya nah oleh karena itu uh, kita juga perlu uh, mengantisipasi ya mengantisipasi itu sehingga nanti uh, kita juga akan mendiskusikan ya Pak Betul. Finanta beberapa pertemuan kita akan, ya? uh, beberapa pertemuan nanti uh, setelah berbagai macam implementasi dari AI kita juga akan mempelajari tentang uh, dampak gitu ya, analisis dampak. Tentunya kita juga akan mencoba bagaimana melakukan pencegahannya gitu ya. Uh, dan tentunya juga uh, perundangan atau produk-produk hukum itu juga menjadi arus seiring dengan seiring. dengan perkembangan itu ya. Kalau tidak, saya bisa membayangkan itu ya. Uh, apabila uh, robot uh, bisa uh, melakukan aktivitas, oke lah tapi kalau robot itu bisa uh, apa bisa berpikir gitu ya robot bisa berpikir uh, kemudian nanti robot bisa uh, menganalisis tentang keadaannya terus dia bisa memperbaiki diri nah itu kan juga lebih canggih robotnya nanti ya, Pak Finante, daripada ya? manusianya ya <laughs> daripada manusianya gitu karena ada beberapa itu iya tapi itu menarik sekali untuk kita coba nanti kita gali dari pertemuan kita sekarang pertemuan pertama untuk yang tingkat uh, untuk apa untuk pemirsa uh, kemudian nanti kita akan ketemu pada pertemuan-pertemuan berikutnya nah setelah itu uh, kita juga akan uh, melihat ya uh, beberapa uh, aplikasi atau beberapa implementasi yang ada uh, harapannya adalah uh, kita mendapatkan uh, wawasan yang seluas luasnya Betul. dari AI ini ya terutama dari di, dilihat dari sisi uh, sosial dan humaniora, gitu ya. Mm -hmm. Jadi, jadi rupanya memang uh, AI ini bukan miliknya si bidang teknik ya, tetapi kita semua, ya kita semua uh, memerlukan dan uh, perlu mendalami uh, AI ini supaya kita uh, menjadi lebih nyaman ya di dalam kehidupan kita. Oke, okay, pemirsa, uh, pembicaraan kita semakin menarik sekali. Uh, kita sudah melihat apa yang akan kita pelajari bersama di pertemuan yang akan datang. Jadi kita nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikut, pada segmen ketiga, kita akan uh, melihat lebih jauh tentang uh, implementasi yang sudah dilakukan uh, AI, ya. Itu pemirsa, selam, uh, kita break dulu, nanti kita sambung pada sesi uh, berikutnya. rekan-rekan mahasiswa yang sedang uh, menyaksikan acara literasi yang kali ini kita akan membahas tentang kecerdasan artifisial dengan masyarakat dan tentunya saya juga tersendiri dengan hmm. Pak Dokter Setiawirawan hmm. Pak Setia tadi kita hmm. sudah membahas banyak tentang yeah. artificial hmm. intelligence dan hmm. masyarakat hmm. ya hmm. Hmm. tapi mungkin Oh, saya ini agak bosan dia di kita <laughs> ya. Yeah. Uh, kita akan coba memberikan satu insight insight oh, video. video oh Ya, oh, iya, video. Yang hmm. akan diputar berikut ini. Silakan. Uh. Yeah. oke. Okay. tayangan yeah. tadi. Mm -hmm. Narik sekali. Menarik sekali uh, ya. bagaimana artificial intelligence mm -hmm. itu sudah diterapkan di mm -hmm. berbagai mm -hmm. bidang. Yeah. Kita lihat tadi dari uh, di manufacturing, manufacturing di yeah. warehousing, yeah. warehousing yeah. bagaimana robot bisa Apalagi, mengantar mm -mm. sekarang ke ya. tempat yang ke lain-lainnya. Uh, kemudian dengan mudah dia bisa kalau dia sudah mau Uh, apa baterainya sudah nah, mau habis nah, gitu kemudian bisa nah itu, itu itu ya yang sendiri. menarik ya itu yang menarik gitu ya jadi uh, ketika uh, baterainya mau habis uh, dia tahu gitu ya terus dia cari dia cari uh, nah, dia <laughs> bukan iya. tahu tapi tempatnya dia mencari dia mencari ya uh, dan mm -hmm. kemudian mencari mm -hmm. dirinya sendiri mm -hmm. dan mm -hmm. kemudian dari yang terkenal memang itu adalah Boston Dynamics Boston, Boston Dynamics ya sudah dilihat mm -hmm. bagaimana uh, apa uh, Boston Dynamics salah satunya bisa mengembangkan Robot yang uh, apa postur, postur mm, menirukan postur betul. berjalan manusia dan ini apa uh, faktor keseimbangannya, keseimbangannya itu yang yang luar biasa, biasa. Oh, yang luar biasa ya, ya hmm, itu tidak mudah itu uh, 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 memerlukan uh, uh, penelitian dan penelitian tahun tahun itu, iya. sampai pada mm. tahap itu mm. tapi begitu mm. itu bisa selesai dan bisa dipastikan mm. maka mm. akan banyak sekali uh, apa pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya mm. itu bisa di diserahkan ke robot-robot robot, ya. Robot. Tidak tidak ya. 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 ya jadi tidak harus oleh manusia jadi untuk apa-apa uh, 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 apa untuk memperbaiki hmm. uh, listrik instalasi yang, listrik installasi tegangan installasi tinggi, tinggi, tinggi. Tidak perlu lagi hmm. ke manusia karena cukup bahaya berbahaya. Hmm. Cukup robot hmm. saja. Robot robot saja. Robot. Atau instalasi nuklir misalnya. Oh iya, karena uh, robot tidak takut dengan radiasi ya. Hmm. Hmm. ya. terus kemudian tadi kita lihat dari apa bidang kesehatan ya. Kesehatan iya Kita bisa hmm. melihat hmm. apa uh, peredaran darah, darah ya. Darah. Oh, darah. kemudian hmm. uh, di uh, agro bisnis ya agro, misalnya, bisnis, iya, agro. Iya, hmm. untuk memanen hmm. ya hmm. Jadi ada robot hmm. uh, ada farm robot yang digunakan iya, untuk dari sampai men sampai menanam biji ya? Kemudian, kemudian memelihara atau memelihara sampai dia tumbuh sampai dia sampai tumbuh sampai manen iya, ya kan. sudah robot ya atau hmm. semuanya dengan menggunakan robot dan robotnya tentunya artificial itu dan jaringan ya dan hmm. oh, biasa sekali tadi yang kita bisa lihat iya hmm. 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 kemudian hmm. tadi yang 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 terakhir itu yang di tayangan terakhir itu juga kita lihat ya itu uh, dengan adanya uh, apa kamera uh, kita bisa melakukan monitoring Betul. itu uh, apa ya uh, mungkin kejahatan itu juga bisa di diantisipasi secara dini ya bisa yeah. deteksi secara dini ya sehingga yeah. uh, mungkin uh, dapat berkurang ya tingkat kejahatannya atau mungkin uh, kecelakaan itu juga bisa berkurang ya dengan melakukan uh, apa, implementasi tadi ya, ya dengan menggunakan komputer okay. vision komputer ya. vision kita tahu gitu ya, bahwa gitu. ini siapa yang sedang lewat gitu kan mm -hmm. apa yang dilakukan apa hal -hal yang dilakukan hal -hal ini, itu? gitu mm -hmm. kemudian mm -hmm. uh, misalnya kalau di dalam bandara dia sudah berputar beberapa kali gitu kan mm -hmm. apakah itu, dia itu ya, bisa cara, atau tidak jadi misalkan ya. ketika ada anomali-anomali dari data yang di capture oleh sebuah alat uh, perekam data mm -hmm. gitu ya itu bisa di, langsung dianalisis secara Betul. real time gitu ya, ya? ya. oke okay. uh, mm -hmm. saya ingat dulu waktu saya masih kuliah di sana itu mm -hmm. mereka di sudah Jerman, bisa ya? membuat mm -hmm. Uh, apa bisa mengantisipasi sewajah seorang, apakah hmm. dia marah apakah oh, dia gelisah gitu. hmm. hmm. uh, apakah dia, uh, dia punya waktu tertentu misalnya hmm. Hmm. sehingga hmm. secara dini bisa dideteksi ah oh, uh, deteksi hal -hal semacam oh, itu gitu. hmm. karena pada waktu itu uh, berkaitan dengan terorisme pada orang oh, itu iya. jadi hmm. banyak pengembangan di yang hmm. hmm. sana. Hmm. Jadi mungkin uh, karena apa hati uh, niat itu uh, tergambar ya dari Kampu di, di ekspresi <laughs> iya. wajahnya itu menarik sekali ya. Tapi mungkin itu uh, pasti hasil kolaborasi itu ya dari, Betul. dari berbagai, berbagai disiplin, disiplin ilmu, ilmu ya. ya. Dan juga dari, ya, kan dari sekolah psikologi juga mengenai ya. wajah berubah. Oke. Okay. Nah, uh -huh. itu, itu bagaimana meng-capture perubahan tersebut, feature apa di wajah manusia uh, bisa menunjukkan menunjukkan apa, bahwa dia mm -hmm. apa -apa jadi perubahan, perubahan emosi misalnya mm -hmm. dan lain sebagainya mm -hmm. jadi psikologi mm -hmm. juga benar di sini. oh gitu ya mm -hmm dan menarik sekali, menarik uh, Finanta, ya. uh, Jadi kalau kalau kita melihat seperti itu, uh, bisa kita simpulkan ya bahwa uh, kecerdasan uh, buatan itu adalah uh, satu teknologi ya, jadi satu teknologi atau sesuatu yang uh, mensimulasi uh, kecerdasan manusia itu untuk ke apa ya digunakan dengan menggunakan alat bantu komputer gitu ya terutama mungkin kita bisa untuk uh, salah satunya untuk menyelesaikan satu problem atau sebuah sebuah masalah seperti itu ya jadi kalau kita uh, bisa apa mendimensikan dari apa yang tadi sudah kita kita bicarakan tadi gitu ya iya, nah, betul uh, uh, dan kemudian uh, berarti uh, kalau seperti itu uh, boleh dong kalau seandainya saya mengatakan bahwa uh, berarti komputer bisa mikir dong gitu Iya, iya. Uh, jadi bisa mikir ya karena uh, mengikuti pola-pola uh, di uh, manusia gitu ya. Uh, mungkin ya, maafin nanta mungkin bisa cerita pak. Uh, apa uh, komputer berpikir gitu ya? Uh, kalau secara teknisnya gitu ya, itu uh, ada beberapa yang mengatakan bahwa ada yang disebut dengan jaringan saraf tiruan gitu. Itu apa memang itu betul-betul di, bisa diimplementasi pak di di apa di sistem-sistem uh, yang ada saat ini gitu. Jadi kalau mungkin saya mau -mu lihat ke sejarahnya AI. Oh sejarahnya AI sama. dulu. Oke okay, ah, nanti itu bisa kita uh, itu ya. Kita lihat, kita lihat okay, dari sejarahnya sama. dulu. Oke. Okay, uh, sebenarnya okay. dari AI sendiri uh -huh, uh -huh. Uh, apa namanya konsepnya sebenarnya ada tiga. Ada tiga. Menurut Jordan uh, ya. Menurut Jordan ya. Nah, okay. Itu. Ada human imitative AI, mm -hmm. jadi uh, yang menirukan manusia. Uh, jadi AI digunakan untuk menirukan manusia sehingga ada manusia imitasi, gitu oh, ya. ya? Manusia imitasi. Jadi ada sesuatu, entah itu robot atau apa yang memiliki kemampuan dan bertingkah laku, seperti, laku seperti manusia. manusia. Okay. Jadi humanoid robot. Humanoid robot. Itu adalah salah satu di uh, hmm, bidang ini. Iya. Ya. Saya pernah dengar itu ada humanoid itu yang terkenal saat ini si Sofia ya kalau enggak salah ya. <laughs> si Sofi ya. si Sofia itu. Heeh. Mungkin nanti apa wajahnya uh -uh, kemudian iya. apa pergerakan mimik uh -uh. ya itu bisa diatur. Heeh. Uh -uh. uh, dan dia belajar sendiri karena uh -huh. ada AI di dalamnya uh -huh. sehingga menyerupai manusia. Nah itu mungkin menarik sekali ketika nanti kita diskusikan pada saat materinya itu adalah tentang psikologi mungkin ya. Nah, itu Nanti bisa kita expose gitu ya atau kita kita diskusikan secara mendalam uh, si Sofia itu gitu ya. Bagaimana dia bisa itu. Cukup menarik. Ya, ya. Nah kemudian uh, konsep yang berikutnya apa, Pak? Itu berikutnya? adalah intelligence augmentation. Uh, intelligence augmentation memberikan uh, kecerdasan ya mm -hmm. pada lingkup tertentu mm -hmm. pada satu alat pada saat, jadi alat itu menjadi bertambah cerdas, gitu ya? Oke, bertambah cerdas. Kalau tadi menyerupai manusianya, kalau yang konsep kedua itu adalah sistem kecerdasan yang akan ditambahkan pada sebuah alat itu. Yang paling mudah implementasinya adalah itu apa namanya? Padahal kita mau foto, gitu ya? Tidak sekali kan harus menyentuh tombolnya susah sekali, Pak. Ah ya. Ah. dibuat satu fitur. Kalau kita tersenyum, uh -huh. maka langsung difoto. Oh, gitu. Itu contoh yang paling mudah. Uh, okay. Gimana komputer vision bisa hmm. me, apa mendeteksi hmm. bahwa okay. orang tersenyum? Uh -huh. gitu kan kemudian uh -huh. dia ambil gambar. Oh berarti kalau kalau kita mau difoto, kita pura-pura sedih, kamera nggak? Kamera nggak mau ya? kan foto. Nah kita <laughs> harus tersenyum dulu, gitu. Uh, gitu. Nah, hmm. Contohnya seperti itu. Itu uh, mudah. Jadi ya, jadi uh, tadi itu kecerdasannya ditambahkan pada si perangkat kameranya, gitu tadi. ya, sehingga kamera itu menjadi uh, cerdas ya, ya cerdas. bisa Mal tahu detection. kapan harus uh, mengambil uh, gambarnya. Ya. Dan saya bayangkan itu kalau seandainya itu bisa diintegrasikan kemudian apa selain dari kamera mungkin bisa juga tuh melihat intensitas cahaya dan sebagainya kalau kita di studio itu si apa fotografer tidak melakukan setting-setting lagi itu langsung dengan uh, lalu uh, lalu jadi, ketika, uh, uh, jadi si, si lampu bisa menyesuaikan tingkat terangnya. Kemudian uh, kamera bisa langsung menyesuaikan uh, diaframanya mungkin atau apa uh, asanya gitu ya? Itu cukup menarik gitu ya? Menarik ya. Karena di foto jadi jadi mereka Karena di Gunadarma yang ada di kelompok kita, Pak Finanta, itu ada dari uh, jurusan komunikasi. Iya okay. komunikasi ada. Jadi dia atau. ada di komunikasi itu cukup menarik tantangan tadi yang disebutkan salah satunya yang augmented itu augmentation itu adalah dari sisi kamera ya mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan orang komputer sehingga ketika setting uh, studio gitu ya itu sudah otomatis, otomatis gitu ya sisi. apa yang, yang mau uh, dia yang bisa dengan. lakukan penyesuaiannya wah oh. luar biasa itu uh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah intelligent infrastructure. Intelligent infrastructure. Ya, yang ketiga. Cerdas. Okay. Jadi, contohnya seperti kita yang... kan ah. smart home. Oh itu smart home. Infrastruktur mm. oh, okay. lingkungan di mana kita tinggal okay. di rumah. Di oh, jadi, mm, mm, mm. jadi, jadi, kita itu, mengkondisikan. Itu adalah uh, gabungan dari si intelligent augmentation juga. Oh iya. Yeah. Nah, kita memberikan, uh, tambahan, cerdas tambahan cerdas, pada uh, setiap apa elemen-elemen yang ada di dalam rumah kita, gitu gitu misalnya sehingga bisa meningkatkan okay. kualitas hidup. Uh, uh, jadi dihubungkan juga dengan uh, nilai-nilai, norma-norma uh, sosial yang berlaku di Betul. Uh, lingkungan tersebut Betul. ya. Oke. Okay. Jadi perkembangan teknologi tidak tidak lepas dari tadi ya dari uh, norma, dari nilai-nilai uh, yang yang ada gitu ya. Jangan sampai hal-hal yang sudah baik, yang sudah tertata baik dengan adanya teknologi itu menjadi menjadi rusak ya. Betul. Sehingga itu jadi seimbang. Iya. Oke. Okay eh ya, uh, yang tadi ya. Oke, okay, mm. ini yang tadi mm. sudah mm. Uh, kita jelaskan, mm. mm. dan kalau nah, kita lihat dari sejarahnya, uh -uh. Uh, sebenarnya dari tahun 50-an uh. itu, sebenarnya artificial intelligence sudah mulai di, uh. Uh, dilihat orang. Jadi, ketika uh, komputer itu mulai muncul, gitu ya, itu sebenarnya bersamaan dengan uh, AI uh, itu, atau kecerdasan AI. itu, AI itu yeah. juga. Jadi, muncul. kalau kita komputer yang kita lihat sekarang, itu uh -uh. sebenarnya mungkin tahun 60-70an, iya, uh, tapi uh, konsep komputasi sendiri uh, yang mungkin ditularkan atau dikenalkan uh, oleh orang yang namanya orang, Alan, Turing. Oh, Alan Turing, Alan oh, Turing, Alan iya. Turing pada mm. waktu itu salah, salah, mm. salah satu mm. contohnya. Mm. Tapi di video uh, waktu itu belum ada komputer, pak ya. Mm, tapi okay. konsep komputasi yang kita gunakan sekarang itu adalah hasil dari pemikiran uh, si Alan, Turing, Alan Turing, Turing tadi dan juga mm. Alan Turing sudah memberikan konsep tentang Artificial intelligence, Artificial intelligence dengan yang disebut dengan Turing Testnya. Karena hmm, yeah, begini yeah. dia bilang, kalau misalnya ada satu alat yang mm -hmm. uh, apa, kemampuannya seperti manusia, mm -hmm. kemudian uh, kita sendiri berkomunikasi mm -hmm. dengan alat, itu. alat misalnya, itu, kalau kita tahu e -e. apakah di belakang itu alat itu atau tidak, e -e. dan kita sendiri tidak tahu, ternyata itu adalah alat e -e. bukannya orang, e -e. itu. Di itu baru eh, ya, AI. dibuat AI Itulah lah uh, yang terkenal sederhananya hmm. sederhana itu. itu ya jadi cuma invention tadi ya invention yeah, lah mulainya mm -hmm. uh, artificial intelligence mm -hmm. yang modern yang kita mm -hmm. kenal sekarang memang -hmm. nah, mm -hmm. sebelumnya ada sih sebelum tahun 50 gimana mereka membuat uh, apa uh, robot mekanik gitu misalnya oh, yeah. yang menyerupai uh, uh, manusia uh, uh, dan uh, sebagainya mm -hmm. tapi mungkin yang uh, kecerdasan buatan modern itu dicanakan mm hmm. ke mm -hmm. mm -hmm. tahun 50-an itu. Iya. Yeah. Mm hmm. Ya, kemudian uh, tahun 56 uh -huh. si uh, apa John McCarthy. Uh -huh. Itu uh, -huh. uh -huh. dari MIT ya. Uh -huh di satu conference model dot itu memberikan hmm. konsep itu. konsep kecerdasannya itu baru di 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 ya oh, di di mana belum hmm. ada komputer Pak. Tapi, belum ya, belum. <laughs> Tapi konsep kecerdasan buatannya itu, itu sudah mulai, sudah mulai ya. ya. Hmm. Hmm. Dan uh, kemudian ada dua dua kubu bukan dua, dua kubu. kubu ada. Uh. Satu adalah bagaimana menirukan bagaimana manusia berpikir. Betul ya kan? Mm. Terus kemudian mm. tadi Bapak Pak, 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 Pak dia sudah bilang bahwa ini ada artificial neural network. Mm -mm. Jadi ini mm -mm. bagaimana otak bekerja. Otak bekerja. Mm -hmm. Ya. Jadi, mm -hmm. Bagaimana manusia berpikir. Iya. Kemudian bagaimana uh, bagaimana, bagaimana otak bekerja. Otak bekerja. Mm -hmm. Di manusia berpikir mereka lebih banyak kepada oh, manusia berpikir dengan menggunakan logik, logika. Logika. Nah, mm -hmm. akhirnya tahun 56 itu uh, akhirnya logic theory, logik teori. Logik uh, ya, uh, logika, berpikir uh, manusia, manusia. yang akan mengkonstruksi si artificial, si intelligence, 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 pada masa-masa uh, awal ini. Mm -hmm. Jadi mm. dulu artificial intelligence lebih yeah. banyak pada kemampuan uh, uh, logika. logika. Jadi gimana mm. uh, reasoning, gimana reasoning. Uh, reasoning itu apa bahasa Indonesia? Ya, uh, apa ya? Dia mempunyai <laughs> satu kesimpulan. Satu kesimpulan. Gitu ya. jadi, jadi anda, beberapa ada beberapa alasan ada, atau ada itu yang alatnya, enggak, ke yang membuat, uh, membuat uh, dia kesimpulan, kesimpulan itu muncul. Ya. Dia yang paling sederhana seperti itu? Mm -mm. Mm -mm. Tahun 60-an itu ada uh, mm -mm. program namanya SATSEM ya. Oh, SATSEM, mm -mm. nah, gitu. mm -mm. Itu apa namanya? Program ini mengetahui kalimat-kalimat mm -mm. sederhana yang ditulis dalam bahasa Inggris ya. Mm -mm. Gitu. Oh, jadi, itu sekarang juga lagi Tumain menarik. Iya, sekarang juga lagi menariknya tentang Bagaimana kita menganalisis ya, dengan bahasa natural language gitu ya, Betul. dari pengkalimatannya, dari kalimat kita bisa melihat makna, mungkin lebih jauh bisa melihat rasa gitu ya, sehingga nanti saya bayangkan kalau robot itu bersastra gitu kan, oh itu mungkin luar biasa, luar biasa itu biasa ya, ya. <laughs> bisa ya. membuat karya sastra tadi Pak Finanta bilang robot aja sudah bisa membuat lagu gitu kan oh, ya tentunya masa sih robot nggak bisa membuat puisi nah, kan, gitu bisa. ya Atau membuat cerita itu kan lebih nah, menarik saya kenal gitu ya. teman saya itu presidennya uh. dia memang di poetry uh. oh di gitu poetry. jadi uh. Uh, membuat uh, artificial intelligence uh. yang Uh, untuk uh, dia secara langsung membuat potret Jadi hmm. maknanya apa yang mau hmm. diambil kemudian dia membuat potretnya gitu. Oh, membuat potretnya. Wah, oh, itu ya. Dan hmm. itu sudah mungkin 8 sampai 10 tahun. 10 lalu. tahun yang lalu. Oh, nah. iya, iya, Cukup menarik. Cukup menarik ya. Eh, uh. tahun 67 uh. ini ada Eliza uh -huh. oleh uh -huh. Joseph Voitenbaum. Heeh. Ya, tahun 67 mau melakukan terapi ini expert system, Pak. Oh, expert system ini. Yeah. Uh. Uh. Kalau ada hmm. salah satu uh, apa tuh ya awal dari ekspor awalnya sistem. oh, mungkin ekspor ini, sistem ini, adiknya tadi si Sofi kan ya. Oh iya <laughs> Sophie. dari Elisa kemudian ke Sofi ya. ya. Jadi sistem hmm. pakar ini atau ekspor sistem itu uh, mampu menirukan e -e. Uh, pakar kebakaran, ke seseorang. Uh, nah, kebakaran itu muncul dari beberapa hal yang sifatnya cerdas tadi, cerdas ya, tadi. bagian kita kumpulkan seperti itu. Mm -hmm. Jadi, misalnya, misalnya untuk uh, uh, mm -hmm. apa, menganalisis suatu mm -hmm. penyakit, misalnya mm -hmm. dari sintom mm -hmm. yang ada, jadi mm -hmm. gejala yang ada. Mm -hmm. Nah, itu. Mm -hmm dengan menggunakan ekspor sistem ekspor sistem tadi sebagai contoh okay. mm -mm. kemudian mm. tadi uh, kita sudah melihat ada pengulangan bahasa alami atau mm. natural, language natural language processing uh. ya bahasa alami yang tidak terstruktur gitu ya uh. yang uh, bukan formal kalau formal kan sangat terstruktur Betul. jadi sehingga mm -mm. kita bisa tahu yeah, uh, dari bisa tata bahasanya up. atau ya, apa-apa kita gitu. tapi mm. kalau natural language, natural language butuh satu proses yang tersendiri mm -mm. algoritma tersendiri untuk mengetahui apa sih dibalik atau suatu kalimat atau suatu hmm, uh, hmm. alir al al ya, atau hmm, bahkan satu hmm, dukungan. Hmm, 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 hmm. Jadi kita bukan hanya sintaktik ya, tetapi sudah masuk ke lebih Semantik. dalam semantiknya ya. Betul. Hmm, menarik. Ya, kemudian pengenalan ucapan atau speech recognition. Oh, speech recognition. Nah, ini juga okay. sama ya. Oke. Oke. Okay, uh, okay. Kita sekarang udah. Hello Google. Iya. <laughs> <laughs> Salah uh, satu dia, dia sudah bisa menjawab ya pertanyaan. Mm -mm. Dia mm. mengenali ucapan kita. Heeh. Uh -uh. Dan dia mm -mm. juga mm -mm. Uh, kita juga bisa mengenali dengan kebalikannya yaitu adalah yeah. uh, speech yeah. synthesis. Betul, betul. Iya. Ya. Kemudian ada robotika dan sistem sensor. Heeh. Mm -mm. Ya kan? Yang banyak di industri di ya. itu industri. ya. Heeh. nanti akan masuk ke rumah tangga ya. Rumah tangga, betul, betul. Komputer computer vision. Computer vision memberikan suatu kemampuan apa mesin itu untuk melihat, melihat dalam tanda ya. kutip ya A -a. apa yang terjadi dan mengenali objek ya kan mm -mm. dari objek itu kemudian dia bisa mengali atributnya iya. okay. ada orang Betul. mukanya Betul ya. apa mm -hmm. uh, wajah rautnya sedang marah mm -hmm. atau ini adalah laki-laki perempuan bahkan ada mm -hmm. beberapa bisa memprediksi umur oh, usia, usia oh, dari, dari uh, raut wajah raut tersebut nah itu kira-kira seperti itu Kemudian uh, intelligent computer edit instruction juga hmm, sama, hmm, ya. Hmm, juga hmm, game yeah. playing. Game playing. Iya yeah, oh, banyak. Ya, main game, game lebih asik game. lagi kalau main yeah. komputer ya. Iya yeah, betul, <laughs> betul betul betul. Uh, nah, itu menarik sekali. Iya yeah, karena agent kalau misalnya di dalam uh, main game kadang-kadang kita lawan komputer. Betul. ya. Nah, mm -hmm. Si komputer mm. berarti bisa berpikir juga dong. Oh iya. Yeah. Sebagai uh, seorang player. Uh, uh, uh. Betul. Yeah. Implementasi pada bidang pertanian juga Pak. Itu ya, banyak. Itu banyak juga ya. Seperti tadi ada di beberapa video gitu ya kemudian diimplementasi bidang uh, pertanian ya buat ngontrol. Tapi mulai dari tadi uh, menanam uh, merawat gitu ya. Berarti nggak usah ada yang menyirami, kita bisa menggunakan alat sensor sehingga apa? sistem itu menjadi pintar Betul. melakukan tindakan itu Betul -betul gitu ya. Itu. Dan itu juga bisa ya. Uh, bukan hanya sensor, tapi jadi waktu kita diserami bukan pada saat tertentu, uh. tapi pada waktu dia butuh. Oh pada saat nah, dia butuh beda kan ya beda beda kurang mm. pagi hari gitu istilahnya Jadi, bukan bukan berdasarkan uh, waktu, waktu gitu ya tetapi tapi memang berdasarkan uh, butuh butuhnya kan. itu ya mm. terus kemudian uh, apa nutrisi buat tanaman oh, nutrisiatur di situ mm. bisa lihat ya kemudian bisa bisa menganalisis ada gangguan misalnya mm. gangguan hama mm. atau mm. penyakit mm. itu mm. dianalisis dengan menggunakan komputer vision mm. Mm. Uh, kalau misalnya ada Tungaunya apa ya, harus dilakukan oh, gitu okay. ya dan lain lainnya uh, Di sempat uh, insektisida, insektisida Itu bisa dilakukan. Kemudian uh, pada waktu berbuah misalnya, uh, dia bisa tahu kematangan dari Oh, tinggal oh Jadi kematangannya dari tahu terus bagaimana kapan uh, harus dilakukan panen gitu panen, ya. Nah, supaya kalau terlalu matang itu kan biasa buah mudah jatuh dan mudah busuk, mudah busuk gitu busuk. ya. Sehingga Atau bisa. waktu di Shipping atau di oh di shipping uh, iya itu jadi, menjadi kalau uh, override, override atau terlalu matang mm. maka akan musim iya, nah, jalan. -jalan, jalan. Butuh iya macam-macam butuh pada kematangan tertentu itu bisa dipanen mm. itu mm. semua bisa dilakukan oleh si uh, apa namanya mereka uh, iya. mm. mm. ya Secara... menggunakan mm. teknisian Iya. kalau yeah. di pabrik sudah lama oh di industri sudah ya? lama ya misalkan di apa kendaraan yang mm. e, pabrik e, besar ya seperti apa misalkan BMW kemudian si apa e, beberapa e, industri itu itu sudah ya jadi mulai dari mulai perakitannya sampai dari desainnya ya dari desainnya mereka juga sudah juga melakukan menggunakan ini ya. sampai uji uji quality controlnya terakhir juga mereka juga menggunakan AI, AI ya dari bidang kesehatan juga sama ya tadi ya untuk diagnosis mm, ya, yeah. penyakit, mm, ya. mm. monitoring kondisi pasien, kondisi pasien. Ya, misalnya mm, uh, dengan menggunakan sensor, sensor mm, EKG, mm, mm, uh, mm. dan lain sebagainya itu kemudian di, uh, dicatat dan kemudian okay. jadi monitor dengan ya. menggunakan AI, mm, ya, kan? Mm. Terus kemudian kapan harus diberikan obat tertentu misalnya uh, uh, uh. pada waktu kondisi tertentu okay. itu semua dikondisikan uh, uh. dengan uh, mm. AI. Yeah. Mm, mm, mm. uh, banyak sekali ya oh, di iya, iya, iya. rumah tangga ya, betul 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 sekarang sekarang ya sekarang sudah mulai banyak itu ya yang masuk dalam kehidupan <laughs> di rumah tangga itu ya, ya jadi mulai dari membersihkan bersih bersih robot, ya, mulai dari bersih bersih gitu ya, gitu ya. Gitu ya. E, dan, dan sebagainya jadi hmm. e, robot ini kemudian akan e, apa namanya akan masuk ke kehidupan manusia hmm. terutama pada waktu kita sudah sama sampai ke ke rumah-rumah rumah ya. Jalan ya. nah, pendidikan juga sama mm -hmm. misalnya e, untuk guru misalnya. Misalnya mm -mm. hmm. guru dengan menggunakan artificial intelligence. Memimpin mm -mm. mm -mm. anak misalnya untuk bisa berbahasa tertentu. Eh, nah, mm -hmm. Jadi nggak perlu guru mm -hmm. online lagi ya. Dia menggunakan komputer, dia bisa e, berbicara di situ dengan kemampuan mm -hmm spes uh, sintesisnya tadi hmm. dengan NLP-nya hmm, bisa membimbing si anak hmm. untuk bisa menguasai bahasa tertentu. Berarti guru itu bisa mendampingi secara personal gitu ya. Betul. Jadi masing-masing anak itu bisa ditangani atau bisa dibimbing sesuai dengan uh, karakteristiknya. Oke. Okay. Jadi Iya. Yeah. Mm -hmm. yeah. Jadi uh, banyak sekali ya. Uh, cukup menarik ya, Pak Finanta dari apa yang kita sudah bicarakan tadi. Uh, kita sudah terakhir kita melihat sejarahnya, perkembangannya, konsepnya sampai dengan kita uh, sampai di uh, beberapa implementasi. Nah, tentunya uh, pemirsa Yuji uh, TV, uh, kita akan membicarakan jauh lebih banyak dengan apa yang tadi sudah disampaikan secara umum pada pertemuan-pertemuan uh, yang akan datang ya. Pak Finanta mungkin ada sebelum kita tutup pertemuan kita uh, ada sesuatu yang ingin disampaikan dulu Pak Finanta. Iya, Baik, saya kira pemirsa sudah yang kita lakukan tadi mm -hmm. apa kita bicarakan banyak hal mm -hmm. bahwa hasil energi ini bukan hanya untuk orang teknologi saja, mm -hmm. tapi mm -hmm. ternyata ber banyak bermanfaat bagi uh, di luar orang di luar teknologi, okay. terutama di, mm. uh, di, di sosial yeah. di media. dan juga ya dan uh, bersama ini kita mengajak, rekan-rekan mahasiswa dan juga pesaing uh, TV untuk okay. selalu uh, apa namanya belajar ya terutama mm -hmm. di bidang artificial intelligence okay. karena pada uh, masa yang akan datang kita akan banyak menghadapi implementasi AI di masyarakat. Oke, okay. iya tak terasa pemirsa uh, waktu kita sudah uh, sampai dengan di ujung akhir acara kita, gitu ya. Uh, sebelum kami menutup acara ini uh, kami mengingatkan. Bagi pemirsa yang mungkin tadi tidak sempat untuk mengikuti secara utuh, dapat mengakses kembali, disaksikan kembali di YouTube, di UGTV Official, sehingga dapat melihat secara lengkap apa yang disampaikan. Kemudian, jangan lupa setelah selesai menyaksikan siaran ini. Uh, dapat mengakses uh, viklas ya untuk um, melihat dan mengerjakan kuis uh, atau tugas apabila memang uh, ada di setiap pertemuan tatap muka kita. Oke okay, pemirsa uh, kami akhiri acara ini kami sampaikan uh, terima kasih atas uh, perhatiannya dan tetap salam sehat salam semangat tetap Uh, pakai masker, kemudian jaga jarak, dan tetap rajin untuk cuci tangan. Terima kasih, pemirsa.